Halo sahabat Panci, selamat datang kembali di channel kami Panci Papa Enciko bersama saya Soli. Oke, dalam konten kali ini kita akan membahas mengenai cabut berkas lagi ya. Jadi sebelumnya saya melakukan cabut berkas di mobil saya yang pertama, yaitu Nissan Serena, sekarang Toyota Soluna ya. Toyota Soluna tahun 2001, pajaknya nunggak 2 tahun ya. Jadi kebetulan saya dapat unit, pajaknya nunggak 2 tahun ya. Oke, kita akan membahas step by stepnya. Di versi yang pertama cabut berkas, di konten sebelumnya saya memvideokan, tapi ternyata tidak boleh sama polisinya ya. Jadi makanya dalam konten kali ini saya hanya mengcapture saja, istilahnya memfoto loket-loket mana, lalu disertai dengan penjelasan dan syarat-syaratnya ya. Jadi coba kita akan uraikan secara detailnya ya. Sebenarnya enak pakai video sih sebetulnya ya, cuman karena dilarang di Polda, jadi saya akan membahas step by stepnya secara rinci ya. Mungkin nanti di konten berikutnya akan ditemani dengan istri saya, karena yang jalan istri saya, jadi saya banyak menunggu di mobil ya. Jadi itu nanti yang akan kita bahas. Untuk lebih ke topik pembicaraannya, cekidot aja di slide berikutnya. Oke, oke, saat ini saya sudah ditemani istri saya ya. Jadi kita akan bercerita tadi, karena yang gerak itu istri saya tadi ya. Yang gerak istri saya, yang ngurus semuanya istri saya nunggu, kalau dikontak temenin saya datang, itu aja sih. Jadi yang tahu detailnya persis itu istri saya ya. Yang peristiwa balik nama yang mobil yang pertama juga kayak gitu ya, yang gerak istri saya. Jadi kita ini bercerita tentang Toyota Soluna ya, mutasi dari Jakarta Timur, Pasar Rebo ya, Maya. Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pasar Rebo, Jakarta Timur. Mau kita mutasi ke Banyuwangi ya. Kebetulan mau dipakai bapakmu ya, mertua ya, mertua saya ya. Jadi harapannya sih ya dipakai mertua. Paling mertua bosan 3 tahun dijual lagi, tapi setidaknya kita jual di Banyuwangi aja, nggak usah jual di sini kan, gitu ya rencananya ya. Oke, jadi ini syarat-syaratnya adalah pertama itu apa aja, Mas? Jadi yang perlu disiapkan dokumennya adalah fotokopi pemilik lama ya, fotokopi KTP pemilik. Satu lembar sebetulnya dibutuhkan, cuman kita jaga-jaga 2 lembar lah ya. Oke, lalu fotokopi pemilik baru dan KTP asli ya. Nah, ini sementara KTP-nya pakai KTP adik dia, ini pemilik barunya ya. Oke, terus sama syarat yang ketiga, fotokopi BPKB 1 lembar dan yang asli ya. Terus yang keempat, fotokopi STNK 1 lembar dan aslinya juga ya. Nah, terus yang kelima, surat kuasa bila diwakilkan ya. Kalau enggak, diurus sendiri, kayak saya ngurus mobil saya yang pertama sendiri ya, enggak pakai surat kuasa, jadi langsung dia aja, pakai KTP-nya dia aja ya. Terus yang enam, kwitansi pembelian ya, kwitansi pembelian yang ditandatangani di atas materai, yang ditandatangani di atas materai ya. Kalau nya transaksi di atas 1 juta kan emang harus ada materai 10.000, kalau dulu 6.000, sekarang 10.000. Itu tanda tangannya yang jualan ya, iya. Sama tanda tangan kita nempel di materai dua-duanya ya? Enggak, yang tanda tangan yang penjual aja. Oke, setelah itu, setelah beres semua, nah kita menuju di lokasi yang ini nih, seperti gambar di yang kita show ini ya. Itu di situ ada. Jadi nanti ketika kita masuk Polda pertama, terus kan ambil tiket parkir, jangan lupa pintu kaca pengemudi dibuka, karena akan ditanya. Kalau ditutup akan diarahkan ke tempat parkir, tapi kalau dibuka akan diarahkan ke cek fisik ya. Nah, seperti gambar di sini inilah
gambarnya cek fisik itu seperti apa itu? Seperti ada gedung, ada tulisan cek fisik, belok kanan ke arah gedung satu atap ya. Ke belakangnya, belakangnya gedung satu atap. Belakangnya muter, lalu akan ngantri di situ seperti gambar berikut ini ya, ngantri ya. Ngantri nanti itu ada petugas ya, Maya. Tadi petugas, ditanyain. Mau apa, Bu? Cek fisik gitu. Langsung ditanyain berkas-berkasnya. Oh, langsung ditanya berkas-berkas yang udah disiapkan tadi, fotokopi segala macam itu sama ya. Sama yang asli KTP aslinya. Situ langsung dicek. Karena yang pertama ngecek KTP asli pemilik adalah di sana. Cek fisik, petugas cek fisik. Petugas cek fisik. Setelah dicocokkan semuanya oke, baru digesek. Gesek nomor ya. Setelah digesek nomor, terus baru habis itu langsung bayar ya. Dapat ini. Form. Iya, dapat bukti transaksi lah bahwa di situ pernah ada transaksi cek fisik. Nah, untuk uang penggantian belangkonya 30.000. Oh, 30.000 pengganti belangko. Terus mama ngasih orang petugasnya enggak? Seikhlasnya lah ya. Petugasnya enggak minta ya? Petugasnya sih bilang uang belangkonya 30.000, Bu. Ya kan maksud tak kasih 30.000 kan, Mas. Oh, berarti istilahnya seikhlasnya petugasnya enggak minta kan? Oke. Seikhlasnya aja. Nah, setelah itu selesai, itu petugas sendiri yang bawa ke petugas loket sendiri ya. Yang bawa ke loket untuk pemeriksaan cek fisik. Akhirnya kita menunggulah di loket ini ya. Ini seperti gambar ini. Di loket ini kita menunggu sambil dipanggil nomor lama kita ya, plat iya, nomor lama plat kita. Nomor lama. Setelah ini keluar, baru kita dikasih berkas kan? Dikasih berkas ya. Dikasih berkas cek fisik. Nanti dijadikan satu dengan berkas yang kita sebelumnya udah siapkan, fotokopi STNK, fotokopi BPKB, BPKB asli, STNK asli, tuh dijadikan satu di situ. Setelah itu kita menuju ke gedung TMC ya, ya gedung TMC itu seperti inilah penampakannya ya, seperti berikut ini. Nah, di gedung TMC ini ketika kita masuk di sebelah kiri pintu masuk itu ada loket ya, loket seperti yang tergambar di sini ya. Loket tergambar di sini, ini ada dua orang petugas itu ya. Dua orang petugas. Oke. Pasti tanya, ada apa, Bu? Memutasi, Pak. Beliaunya buka-buka semua berkasnya, langsung dikasih, ini belangkonya diisi ya, Bu. Nah, di dalam belangko itu kan ada 4 kolom. Atas itu 2 kolom kiri kanan, bawah 2 kolom kiri kanan. Yang kita isi itu 2 kolom yang di bawah kiri kanan. Mutasi. Untuk mutasi semua informasi mutasi di situ. Oke. Setelah di sini kita ke loket 1 ya di situ ya. Loket 1 untuk mendapatkan approval bahwa untuk mutasi. Di gedung yang sama. Gitu, kayak dicap-cap. Stempel. Di stempel. Stempel di gedung yang sama ya. Di stempel di loket 1 di gedung TMC. Setelah dari gedung TMC stempel, kita langsung ke gedung satu atap. Ya. Gedung satu atap ya. Itu yang tadi yang di stempel tulisan Bank BRI besar itu ya. Bank BRI. Ini ya kan. Kan ini tulisan Bank BRI kan atasnya ya. Oh, itu sebelah itu Bank BRI itu yang megang loket 2. Oh, ya, tapi kan di loket satunya ada tulisannya itu. Karena gandeng. Iya, betul. Sama loket 1, tapi kan kita menunjuknya loket 1 dulu, jangan loket 2 belum. Oke. Terus habis itu kita menuju ke gedung satu atap ya. Itu langsung ke lantai 3. Ke lantai 3 langsung masukin untuk masukin berkas fiskal, untuk ya. Fiskal mutasi antar daerah. Nah, itu kan kalau kita masuk ke lantai 3 dari pintu masuk ada di sebelah kiri. Berarti ke situ dulu ya. Ke situ dulu untuk verifikasi ada tunggakan apa enggak, pajaknya. Pajak apa enggak. Kalau ada bayar dulu di situ. Kalau ada nanti diprintkan tunggakannya berapa di situ di fiskal situ. Dikasihkan ke kita. Terus kitanya ke loket sebelahnya dari tempat fiskal itu. Kasir dong, ke kasir dulu. Ke kasir dulu baru. Ke kasir dulu. Kasir dulu bayar habis itu ke kan dengarkan. Oh iya. Dari tempatnya loket fiskal kita dikasihkan. Ini masih ada tunggakan pajak gitu kan. Kita ke sebelahnya loket fiskal. Oh iya, bayar.
bukan bayar. Aduh, ya. Itu klarifikasi, verifikasi sama kasirnya. Okay. Karena pas kasir nggak pegang uang, yeah. Yang pegang uang bank semua. Oke. Nah, dari situ verifikasi, nanti dikasih print-printan jasara harja lah, gitu kan. Terus sudah gitu, kita ke Bank DKI yang di depannya dikasir, bukan kasir sih. Ada tulisan kasir tadi aku lihat. Oh, aku gak lihat. Bank DKI kasir gitu. Oh, Bank DKI lah, aku melihat Bank DKI. Situ terus bayar. Nah, habis bayar balik lagi ke fiskal. Oh gitu. Nah, lagi kalau ke fiskal ngasih bukti bahwa kita udah bayar. Tunggu sebentar, paling 2-3 menit dipanggil, udah selesai langsung turun ke lantai 1. Oke, ke lantai 1 itu berarti ke ini ya, ke pengecekan STNK ya. Ke loket pengecekan STNK. Itulah kalau di sana umumnya TU. Masih di gedung satu atap lantai 1. Lantai 1, pokoknya di loket TU aja tanya di situ pasti. Setelah itu nunggu ya. Nunggu. Mungkin ya enggak tahu lah yang dicekin apa aja, nunggu. Kita dipanggil lagi sesuai dengan nomor polisi. Nomor polisi lama. Nomor polisi lama. Setelah itu kita langsung ke TMC lagi ya. Iya, dari situ ke TMC, Bu. Langsung kita ke TMC. Ke TMC lagi, baru ke loket 2 tadi. Langsung loket 2. Loket 2 itu bayar kita ya. Bayar 250.000 karena yang kita urus kan mobil. Kalau kendaraan bermotor 150. Oke. Setelah itu, setelah kita bayar ke loket 2, kita dikasih berkas kita lagi, disuruh antar ke loket 3. Oh, berkasnya yang seperti itu ya. Ini ya. Itu loket 3 yang ngasih. Oh, ini loket 3 yang ngasih. Berarti berkas STNK bla 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 tadi. Berarti dibalikin ke kita setelah bayar. Kita habis itu langsung ke loket 3. Loket 3 nyerahkan berkas kita dikasih. Dikasih ini ya, ini tanda terima untuk kita nunggu selama 3 minggu ini ya, ini ya. Jadi kita udah bukti bayarnya tadi ya, ini ya. Oke, nah, setelah itu nunggu 3 minggu ya, ini ada biaya lagi nggak kira-kira ya? Pengalaman yang kita nisan itu loh, lupa ingat. Oke, itu ya detail dari yang istri saya jelaskan, detail pengurusan cabut berkas. By the way, ngomong-ngomong nih ya, kamu kan udah paham nih, udah ada pengalaman pertama dan kedua ya. Kalau misalkan ada penonton di YouTube ini minta tolong ngurusin gimana? Ya enggak apa sih, selama kan aku maksudnya gini loh, kan butuh tenaga doang. Terus udah gitu ya, selama uang transport, tol, parkir ditanggung apa-apa, terus sama uang lelah. Ya tapi jangan kayak yang kita ditarget sama itu, uang kita ngurus itu kan ya. Ya enggak sampai segitu lah ya. Kita sebenarnya di sini kan tujuannya tujuannya edukasi. Edukasi. Bukan berniat untuk head to head dengan para. Oh iya. Gak ada niatan kayak begitu, tapi kalau teman-teman memang ingin minta jasa kita ya monggo. Tapi kalau nya saya ya tahu sama tahulah gitu. Anda ikhlas memberikan saya uang lelah, saya ikhlas menerima uang lelah, ya sudah, that's it. Oh ya betul. Jadi kalau mau misalkan minta tolong sama istri saya, itu nanti saya kasih nomor telepon di channel ya, karena waktunya dia banyak yang free, sedangkan urusan saya lebih banyak lagi ke urusan yang lain, saya cari penghasilan lebih lainnya. Jadi kalau memang nggak ada waktu, nggak ada apa ya, monggo lah langsung chat, langsung WA istri saya aja, saya taruh di channel ya, langsung ngomong sendiri aja. Tapi by the way, edukasi, tujuannya sih edukasi ya. Cuman kalau tadi saya ngomong jasa, cuman robbing dia aja. Tadi dia nggak ada cerita, misalnya kalau ada orang minta tolong nggak, ini tadi saya spontanitas aja sih sebetulnya. Nggak apa-apa kalau mau spontanitas aja. Selama
uang bensin itu terutama ya. Kita bolak-balik ke sana kemari, uang tol, uang parkir, itu asalnya seharian. Kita aja tadi habis berapa? 27 dari pagi sampai sore. Parkirnya doang ini. Parkir doang. Iya. Kalau memang mau lebih murah ya apa namanya? Bisa kolektif ya. Oh iya, kolektif tuh lo kalau memang kita bantu orang, kita bikin grup WA aja sih gitu lo. Kolektif dengan ya, uang lelah silakan diskusikan lebih lanjut lah. Ya. Ya kolektif tuh lebih murah kalau kita ada nolong orang, jadi istilahnya oh ada 10 orang nih ya udah kolektif istilahnya urunan. Tapi kalau 10 orang itu mobilnya juga 10 atau motornya juga 10. Mobil lo ya, aku enggak mau kalau mobil. Lah iya, maksudku kan maksudku kalau kamu bikin grup WA, bikin grup WA sehingga ongkos transportmu, tol, makan itu ditanggung oleh 10 orang itu misalkan. Jadi kan bisa lebih ngirit gitu loh, sedangkan tapi logikanya lah, ngecek fisiknya satu mobil satu. Oh iya, enggak bisa ya. Iya benar sih. Satu mobil satu. Harus bawa mobilnya sendiri lagi ya. Mobilnya sendiri ya, itu kalau harus bawa mobilnya sendiri ya ada hitam di atas putih, gentleman agreement antara saya dengan yang antara yang tadi antara konten spontanitas kalau yang bahas terakhir-terakhir ini makanya aku nggak mikir tadi antara yang iya. Oke, kita dengan yang punya mobil harus ada gentleman pertukaran, dia pakai mobilmu dulu, kamu pakai mobilnya dia gitu. Ya. Yang nggak tahu yang nggak tahu kita ini dasarnya edukasi, itu dibahas nanti aja lah, tapi tetap saya kasih di channel nomornya istri saya kalau ingin istilahnya dibantu lah ya, nanti diskusikan sendiri aja lah, yang penting saya mengedukasi cabut berkas itu seperti ini loh dari A sampai Z. Atau ya, bisa jadi gini, ketemuan di Polda pagi doang kan, gesek doang, habis itu yang lainnya aku yang urus. Oh, bisa ya, begitu ketemuan di Polda Dred, bisa. Oh gitu, bisa ya. Kalau itu bisa kolektif mah, kalau gitu mah. Bisa. Iya kan, ngurus sendiri-sendiri. Ya paling cuma izin sebentar, izin kantor sebentar gitu ya. Cuma ngurus mobil doang, terus suamin lainnya, udah mama urusannya nanti. Kalau gitu ya. Mungkin bisa kayak gitu. Itulah. Tapi itu di luar dari yang pajak nunggak dan lain sebagainya tuh udah bukan kita ya, dari pribadi teman-teman masing-masing. Oh iya. Yaudah nanti dibicarakan sendiri aja lah ya. Aku tentunya kita konten yang kali ini cuma edukasi A sampai Z, edukasi dan edukasi dan ya istilahnya biar teman-teman pada tahu lah rule-nya apa. Gak ada niatan untuk head to head dengan yang sudah berjalan, gak ada. Oh iya. Oke. Jadi itulah, semoga konten kami ini bermanfaat bagi rekan semua. Jika bermanfaat silakan subscribe, like dan komen ya, dan di share kalau memang merasa rekan-rekan bermanfaat bagi rekan yang lain. Oke, sampai jumpa di konten kami berikutnya. Ciao. Just.